Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family, siang hari ini saya masih menemani Pak Rizal ya nih teman-teman ya. Ini tadi selepas pemberangkatan bis ALS Nopin 253 dan di full ALS juga sudah sepi, tidak ada bis ALS ya. Makanya saya balik lagi ke tempat Pak Rizal service spare ini teman-teman. Ternyata service spare-nya itu tidak hanya kanan saja tapi kanan kiri. Pak Rizal, patah semua pernya kanan kiri? Enggak, karena sebelah kiri kanan itu patah sebelah persatu. Sebelah kiri ya harus dirombak karena bikin kulit semua. Oh. Jadi ini pakai pernya? Intercooler. Intercooler ya, bukan yang elektrik sekarang? Ini yang elektrik. Ini yang elektrik ya? Iya. Masa dirombak, nggak tahan persatunya terus kena. Kalau dirombak lebih awet nanti. Banyak udah rombak awet. Oh, jadi lebih awet yang perkuler ya berarti ya, Pak ya. Karena lingkungannya kan beda. Ini lingkungan ke bawah, kalau kuler ke atas. Iya. Ini kebalik lingkungannya kan. Ini kuler ini. Ini elektrik ya. Lingkungannya ke atas ini. Ini ke bawah ini lingkungannya. Kuler kan gini. Gimana, Pak? Kalau kuler kan gini. Pernya gitu. Kalau elektrik. Oh. Pernya dirombak nih teman-teman. Sekarang pakai pernya cooler ya ini ya, Pak ya. 1521. Menurut Pak Rizal lebih awet. Kanan kiri rombaknya. Ganti long stir, Mas. Oh, kingpin. Oh, ganti kingpin itu. Nih, yang dinamakan kingpin itu ini ya. Nih, kingpin. Pak Rizal, itu yang depan juga dibongkar. Bongkar juga ya. Tapi ganti punya e-cooler. Enggak? Ya, tambah. Oh, cuma ditambah per? Iya, tambah satu-satu. Tambah satu, kanan-kiri? Iya, kiri-kanan. Iya, sama saja kiri-kanan-kiri. Iya, sama. Jadi, seharian di sini nih, bis ALS 378 ini, teman-teman. Ternyata yang depan nanti juga akan dibongkar pernya. Bang Joni tidur. Belum dibongkar tapi ini. Nanti habis dari yang kanan belakang, nanti terus yang depan yang dibongkar nanti.
Kalau ini mesin Mitsubishi engkel ya, ini 4 roda ini ya teman-teman. Yang ini namanya di setiap roda itu ada kancingnya ya teman-teman ya. Biasanya kancingnya itu diganti dengan paku. Baru dibuka bautnya. Nih, baru dibuka nanti. Yang dinamakan boss pump itu ini ya, boss pump. Nah, kalau ini nozzle, yang ini nozzle ya. Ini 1 2 ini juga nozzle. Ini juga nozzle, ini nozzle, ini nozzle-nya ada 4. Ini selang nozzle, yang ini selang nozzle. Yang ini filter solar. Ini pompa solar. Jadi kalau mobil Mitsubishi itu masuk angin itu yang dipompa di sini nih. Ini di apa? Putar dulu, baru nanti ini keluar baru dipompa. Nah, ini. Apalagi ya? Ini selangga apa sulur gas. Kalau ini sulur cuk nih ya, untuk cuk ini. Ini gasnya ini. Ini sulur gasnya ini ya, yang gas itu yang ini cuk. Ini kalau dikunci ditarik ini mati ini. Ini cuk ini. Kalau ini sulur gas. Terus dinamo starternya ada di sini nih. Ini dinamo starter ya ini ya. Untuk kol diesel dan nomor mesinnya itu ada di sini. Ini nomor mesin ya. Ini nomor mesin itu ada di sini. Ini nomor mesin pada kol diesel itu biasanya di situ. Dan untuk nomor rangka itu di depan ini kalau nomor rangka itu. Ini nih. Ini apa rangka ini masih nomor rangka ya, nomor rangka bukan itu mas, itu kir, itu nomor rangka di mana ya, saya cari dulu, nggak nemu, saya nyari nomor rangkanya ya, di mana kalau engkel itu ya. Nih teman-teman, jadi nomor rangkanya itu ternyata ini yang punya, ini bapaknya, ini yang punya engkel ini. Ini nomor rangkanya ada di belakang sini. Belakang sebelah kanan. Sasis belakang sebelah kanan ya, Pak ya. Iya. Mantap loh Pak ini, Pak. Mesinnya masih kering loh ini. Ini untuk angkutan apa ini, Pak? Kayu. Kayu. Rumahnya Bapak mana? Wonosari yang kerjanya di Jalan Bantul. Oh, Wonosari. Kok kayu subur itu, Pak? Iya. Masih orisinil ini angle-nya ini. Tahun berapa ini, Pak? 2005. 2005 ya. Tahun 2005. Ini belinya udah lama atau baru kemarin? Ini baru 1 minggu. 1 minggu. Jadi COVID ini ya? Oh. Nah, ini harga COVID ini berapa ini tahun 2005 ini? Aku kurang tahu ya, Pak. Oh, kurang tahu. Oh. Bosku yang nganggur. Iya. Aku kurang tahu. Mantap nih tahun 2005. Iya, udah tak potong di sana. Pantang-pantangnya kan ada pantang-pantang. Di atas itu ya? Pantang-pantangnya tak lepas dulu ya. Karena untuk angkutan kayu kan ada pantang-pantang itu kan susah. Iya, betul. Nah, kayak gini kan ngangkut dari samping kan.
pergi kita. Pesan lagi. Cuman di belakang sini Pak Rizal. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri video siang hari ini. Yang pasti saya masih menemani Pak Rizal ya, ini di bengkel Pir, tepatnya di Dongkelan, Bantul, Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Hurray.